Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan 3 rekomendasi tempat website untuk mendownload musik no copyright. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang video kita kali ini, kita intro dulu. Saat ini, pembuatan konten telah menjadi aktivitas orang sehari-hari. Selain tools editing, mempersiapkan aset konten seperti video, narasi, musik, dan lainnya menjadi hal yang biasa. Bicara maraknya konten di pasar, selain video, kamu juga membutuhkan musik dan back sound yang orisinil dan berbeda daripada yang lain agar menarik penonton. Meskipun banyak musik dan back sound yang tersedia di YouTube, namun tidak semua back sound yang disediakan gratis. Kamu bisa saja dikenakan sanksi alias copyright akibat menggunakan musik tanpa seizin kreatornya. Oke, apa itu copyright? Copyright adalah hukum yang memberikan kendali penuh terhadap sebuah karya. Menggunakan back sound atau musik tanpa izin menjadi salah satu kebijakan copyright. Copyright memberikan perlindungan terhadap penggunaan karya, sehingga siapapun yang menggunakan karya tersebut tanpa izin dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, untuk mendapatkan musik dan back sound yang orisinil, tidak perlu membuat effort lebih baik dari segi waktu dan alat yang cukup menguras isi dompet. Nah, untuk menghindari dua hal di atas, solusinya adalah pilihlah musik atau back sound yang berlabel non-copyright. Lalu, bagaimana kita mendapatkan musik dan back sound berlabel non-copyright? Berikut saya akan berikan 3 tempat situs website untuk mendownload musik non-copyright. Yang pertama, Artlist. Kamu berjiwa indie. Artlist bisa menjadi pilihan karena situs satu ini memang berkolaborasi langsung dengan beberapa musisi indie. Tidak hanya itu saja, beberapa musik yang kamu temukan di sini akan terdengar tidak asing di telinga karena telah banyak dipakai oleh brand-brand besar seperti Nostalgic Graphic, Toyota, sampai Microsoft. Yang kedua, Audio. Tahu tidak, ternyata di Audio memiliki 160 musisi independen yang sudah menghasilkan lebih dari 2.500 background yang bisa kamu pakai. Ada berbagai macam genre, mulai dari mood, beat, pilihan jenis vokal, sampai panjang durasi, yang bisa diatur untuk kebutuhan, yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di situs ini pula ada semacam playlist yang dibuat berdasarkan tema genre dan situasi tertentu. Di sini kamu bisa ekspor berbagai macam musik untuk mengisi video, tanpa takut dan copyright. Terakhir, Epidemic Sound. Situs ini tidak hanya menampilkan musik dari website saja, tetapi juga di halaman resmi sosial media mereka. Mulai dari video-video garasi mereka di Facebook sampai di YouTube juga ada di sana. Epidemic Sound telah memiliki lebih dari 725 album musik yang bebas royalti. Mengenai kategori lagunya pun beragam. Kamu bisa temukan kategori musik yang bertemakan corporate sampai kategori musik latar bertema special occasion seperti kategori personal. Itulah 3 rekomendasi website untuk mendownload musik no copyright. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan teruslah berkarya.